Pemirsa, memasuki H+2 Lebaran, lonjakan arus balik di stasiun Tugu Yogyakarta mulai terjadi. Ribuan penumpang dengan tujuan Jakarta mulai memadati stasiun kereta api Tugu Yogyakarta. Seperti inilah situasi arus balik di stasiun kereta api Tugu Yogyakarta pada H+2 Lebaran atau Jumat kemarin. Ribuan penumpang dengan tujuan Jakarta mulai memadati stasiun kereta api kelas eksekutif dan lonjakan penumpang ini terjadi untuk kereta api Argo Lawu, Mataram, Bogowonto dengan tujuan Gambir dan Pasar Senen. Sejumlah pemudik mengaku kembali lebih awal lantaran ada yang sudah masuk kerja. Kebanyakan warga memilih menggunakan moda transportasi kereta api lantaran dianggap bebas macet dan memiliki ketepatan waktu tempuh perjalanan. Kenapa lebih memilih pulang hari ini? Karena emang adanya tiketnya hari ini, kalau pengennya sih sampai hari Minggu. Cuman hari Minggunya kehabisan tiket, jadi adanya hari ini ya udah hari ini. Ini mau sekarang kampung mertua saya di Cikarang. Kenapa memilih hari ini, Mas? Juga lebih sepi dan lebih nyaman gitu. Kalau Sabtu atau Minggu mungkin lebih ramai atau lebih padat. Sementara itu, berdasarkan data PT KAI Daup 6 Yogyakarta, jumlah penumpang yang naik di masa arus balik H+ Lebaran di stasiun besar Yogyakarta mencapai 7.000 penumpang. Sedangkan secara keseluruhan di semua stasiun wilayah Daup 6 mencapai 22.000 penumpang. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan.